Halo friends, di sini ada soal. Jumlah nilai UN SMA dari 20 siswa itu sebagai berikut. Ditanyakan median dari data tersebut. Median itu adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Maka kita urutkan dulu nih datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, baru kita cari mediannya atau nilai tengahnya. Di sini datanya dari yang terkecil ada 33, 33, 33, Kemudian ada 34, ada 1 2 3 4 5. 34 34 34 34 34. Selanjutnya kita cari lagi. Ada 35, ada 1, ada 2, kemudian sudah. Maka 35 35. Selanjutnya 36 ada 1 2 3 4. 36, 36, kemudian 36, 36, 36, lalu 37, 1, 2, 3, 4, 5, 37, 37, 37, 37, 37, 37 dan terakhir 38, 39, 38, 30. 9 untuk memastikan kita hitung apakah jumlahnya ada 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20 pas. Nah, untuk mencari nilai tengahnya berarti di sini kita dapat mencoret data kiri dan data kanan dengan jumlah yang sama. Misal, kita coret data kiri 1, data kanan juga harus kita coret 1. Kita coret 2, maka data yang kanan juga kita harus coret 2 dan seterusnya. Misalnya kita coret satu, 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 coret satu. Nah, tinggal dua data deh tengah-tengahnya, yaitu 36 dan 36. Karena data tengahnya ada dua, maka di sini datanya kita jumlahkan dan kita bagi dua. Sehingga mediannya adalah 36 tambah 36 dibagi dua yang hasilnya pasti 36 itu juga. Sehingga median dari data tersebut, data nilai UN SMA dari 20 siswa adalah 36. Selamat kawan kita telah berhasil menyelesaikan soal berikut. Tetap semangat ya, sampai jumpa pada video pembahasan soal berikutnya.